Kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini. Kasus kematian di tanah air bertambah.
never too late to be what you might have been. Hi Din. Pokoknya emang sukses buat angkatan sekarang. Very good, very well, well.
belakang. Banyak banget. Kita diem di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesan dari kami yang pertama sudah jelas, kakak kelas adalah sosok yang menginspirasi bagi kami semua melalui keteguhan, kesabaran, dan semangatnya yang tak kenal lelah. Kakak kelas sudah memberikan dedikasi yang baik bagi kita semua, dan sudah jelas kakak kelas yang sosok yang sangat baik untuk dilihat, dan kita juga dapat mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat dari mereka semua. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Terima kasih. Pesan untuk kakak-kakak sekalian, sehat, semangat, dan bahagia selalu, Kak. Sukses untuk menempuh pendidikan di jenjang selanjutnya. Semoga ilmu yang kakak dapat dan yang kakak berikan untuk kami berkah dan bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas bimbingannya, terima kasih kenangannya, dan terima kasih untuk semuanya. Dan terakhir, jangan lupa bangga pada diri sendiri atas apa yang sudah kakak lewati dan kakak raih. We are proud of you and glad to know you, Kak. Perpisahan memang sulit, tetapi ini merupakan kesempatan untuk merayakan semua pencapaian dan kenangan yang telah dibuat. Terima kasih atas inspirasi, dedikasi, dan cinta yang kalian berikan. Semoga sukses dalam petualangan selanjutnya. Jangan lupakan kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, kami dari 37 ingin sedikit menyampaikan pesan dan kesan kami. Masa pendidikan adalah masa yang tidak akan pernah kami lupakan. Karena pada saat pendidikan kami menemukan arti dari kata kekeluargaan. Pada saat pendidikan juga kami bertemu dengan kakak-kakak yang telah membimbing kami dari nol hingga kami berhasil. Kakak telah memberikan banyak inspirasi dan nasihat bagi kami. Senang sekali bisa bertemu dan mengenal kakak-kakak. Terima kasih karena telah memberikan beberapa warna kepada kami, dan juga terima kasih karena telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga dan juga sangat menyenangkan bagi kami. Waktu memang terlalu cepat, kami berharap kakak-kakak bisa sukses dan diberikan kesehatan serta tidak saling melupakan satu sama lain. Terima kasih atas kepercayaannya bagi kami, untuk kami mulai langkah dengan bahagia. Sukses selalu 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan kesan dan pesan kami kepada kakak-kakak. Kakak-kakak seperti keluarga besar yang penuh semangat. Mereka memiliki kelebihannya masing-masing, namun ketika bersatu kakak-kakak dapat mewujudkan hal-hal yang besar. Kakak-kakak sudah membuat hal-hal yang besar dan memberi inspirasi kepada kita semua. Semangat dan kreativitas kalian bisa menciptakan hal-hal yang besar. Teruslah berkontribusi dan menginspirasikan kita semua. Teruslah berjuang dan tidak menyerah. Kalian memiliki potensi untuk mencapai cita-cita kalian. Teruslah semangat dan good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, selamat pagi. Gimana kabar kakak-kakak semuanya? Kami harap kakak-kakak selalu berada dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya Kak. Kak, terima kasih banyak atas segala hal yang sudah kakak berikan untuk kami. Terima kasih sudah membimbing kami dengan baik. Terima kasih sudah sabar menghadapi warna-warni sikap kami. Terima kasih sudah bisa mengayomi kami dengan sangat baik. Terima kasih sudah menjaga kami sampai kami bisa ada di tahap ini. Terima kasih telah menyayangi kami layaknya adik kandung sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikiran demi kami. Terima kasih untuk segala hal yang mengharuskan kami untuk berterima kasih. Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala tingkah laku ataupun perkataan yang pernah membuat kakak-kakak semuanya kecewa ataupun sakit hati. Maaf, kami belum bisa memenuhi ekspektasi kakak-kakak semuanya. Maaf juga, kami belum bisa menjadi yang terbaik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk segala hal yang mengharuskan kami untuk meminta maaf. Hal yang perlu kakak tahu adalah, kakak-kakak semuanya sudah bisa menjadi sosok kakak yang hebat, yang terbaik dari yang terbaik, dan juga sosok kakak yang luar biasa. Semua nasihat kakak akan selalu kami ingat. Semua dukungan kakak akan selalu ada di dalam pikiran kita. Semoga kakak-kakak semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menempuh perjalanan yang baru ya Kak.
selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi, selamat menempuh jalan masing-masing. Semoga segala keinginan, impian, dan juga cita-citanya bisa terkabul. Dan semoga kita bisa bertemu lagi ya, Kak. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, sebelumnya terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan kesan dan pesan saya. Yang pertama, saya akan menyampaikan kesan saya yang dimana ini sangat bermakna sekali mengenai kinerja kakak-kakak yang membuat termotivasi oleh saya, yaitu tentang kedisiplinan serta tentang untuk selalu bertanggung jawab serta tentang kakak-kakak yang selalu mengajarkan saya untuk menjadi tetap terus lebih baik. Tentunya saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mengajarkan saya, yang sudah membelajarkan saya dari awal sampai akhir mengenai tentang pendidikan yang dimana sangat bermakna sekali untuk saya. Lalu saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak karena sudah hadir dan ada untuk membantu saya dari awal sampai akhir, dan tentunya saya juga sangat bersyukur sekali karena dengan adanya kakak saya bisa menjadi insya Allah siswa yang teladan, yang selalu bertanggung jawab dan selalu untuk menghargai dan sesamanya. Saya juga berpesan kepada kakak-kakak, mohon maaf bila dengan semua kesalahan yang diperbuat disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Lalu pesan saya yang terakhir, semoga kakak selalu tetap beristiqomah di jalan Allah, dan semoga kakak semua menjadi orang-orang yang sukses dan mencapai sesuai dengan keinginan kakak. Dan semoga kakak selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu dan selalu diberikan kenikmatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Laksamana Des Lutfi Putra akan memberikan kesan-pesan. Kesan saya, banyak hal yang tak terlupakan dan menyenangkan yang saya dapatkan di sekolah ini. Sekolah ini membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Pesan saya, semoga sekolah bisa tumbuh menjadi lebih baik dan mendapatkan inovasi-inovasi baru untuk memajukan semua anggota yang ada di sekolah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Di sini bakal ngasih kesan dan pesan. Di kelas 8 pertemanannya tuh seru banget, asik. Wow, pokoknya mah. Untuk kelas 9 jangan pernah menyerah, terus semangat. Kalian tuh di kelas 9 tuh bukan akhirnya, kalian masih ada tahap lagi. Semoga bisa masuk ke SMA ataupun SMK yang kalian ingini. Doaku terbaik untuk kita semua. I love you. Oke, untuk kesan pesan di kelas 7, aku ngerasa kelas 7 itu masa-masa yang kita untuk harus banyak mengeksplor hal-hal yang baru. Juga waktu kelas 7 belum mengenal satu sama lain, belum terlalu kenal satu angkatan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai mengenal. Dan untuk pesannya untuk kelas 9, tetap semangat untuk mencoba hal yang baru, terutama untuk MPLS nanti. Semangat.